Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel Kim TV Official. Di video kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk teman-teman semuanya. Dan kali ini adalah config iPhone Style untuk Gcam Nikita versi 2.0. Bagaimanakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai habis. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya. Untuk langkah yang pertama, buat kalian yang belum punya Gcam Nikita, silakan di download dan install terlebih dahulu ya. Silakan diinstal. Untuk installnya seperti biasa, dan semuanya untuk linknya ada di deskripsi. Oke, jika sudah terinstall, kita buat dulu folder config-nya ya, dengan cara masuk ke menu setting. Selanjutnya ke bawah, konfigurasi, lalu kita simpan, kemudian simpan. Ini bertujuan untuk membuat folder Gcam config 7 yang nantinya kita akan taruh file config-nya di folder tersebut. Selanjutnya silakan di download config-nya. Untuk link-nya semuanya tersedia di deskripsi ya. Dan nanti untuk link-nya ada di Mediafire. Dan seperti biasa untuk link-nya, untuk config-nya dalam format zip dan berpassword. Untuk passwordnya silakan temukan di dalam video ini. Makanya simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip agar kalian menemukan passwordnya. Kalau sudah ketemu passwordnya silakan di ekstrak dan masukkan di sini ya untuk passwordnya. Untuk passwordnya muncul di dalam video ini di antara menit kelima sampai delapan. Pasti ketemu ya teman-teman. Jika kalian cari di antara menit kelima sampai delapan. Jika mengalami gagal ekstrak, kalian bisa menggunakan aplikasi Zarchiver. Oke, kalau sudah terekstrak, silakan dibuka foldernya ya. Silakan dibuka foldernya. Nanti di dalamnya terdapat dua versi config, versi universal dan versi AUX. Untuk yang AUX support AUXLAN ya, ada ultrawide dan juga makro. Sedangkan untuk yang universal hanya kamera utama saja. Oke, kalau sudah silahkan di copy config-nya ke penyimpanan internal. Selanjutnya masuk ke folder Gcam, lalu config 7 ya, Gcam, lalu config 7 dan pastekan di sini di dalam folder config 7. Selanjutnya buka lagi Gcam-nya, kemudian lakukan restore config-nya dengan cara tap dua kali di sini. Lalu pilih config-nya. Oke, untuk yang AUX ada ultrawide dan juga makro ya. Selanjutnya dipilih config-nya. Kita coba ya, saya perlihatkan perbandingannya. Ini untuk yang AUX. Di sini ada AUXLAN ya, ada ultrawide dan juga makro. Untuk yang gambar gunung ini untuk ultrawide, lalu yang ini untuk makro. Seperti itu teman-teman. Sedangkan untuk yang ini yang universal itu hanya kamera utama saja. Nah, seperti ini. Nah, jika kalian mengalami false close di mode ultrawide maupun makronya, itu berarti untuk kamera ID-nya nggak sesuai. Jadi kalian harus melakukan setting secara manual. Untuk cara fixnya ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, dan seperti ini beberapa sampel fotonya ya. Kita coba. Itu tadi untuk AWB off. Nah, ini untuk HDR, untuk HDR plus. Itu jika kalian mau hasil lebih detail, kalian bisa aktifkan yang disempurnakan ya. Kalau mau foto cepat cukup di HDR plus saja. Oke, ini cukup HDR plus ya, hasilnya sudah bagus ya, hasilnya sudah mantap, tidak perlu
ke HDR Plus yang disempurnakan hasilnya sudah cukup bagus. Oke, kita coba lagi di objek yang lain. Ya, hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini pengambilan foto sudah menjelang maghrib ya. Jadi sudah kondisinya sudah cukup gelap. Hasilnya masih mantap. Kemudian masih percobaan untuk objek makro, kali ini mode auto terlebih dahulu ya. Mode auto. Passwordnya Nikita. Kita coba. Oke, dan seperti ini hasilnya. Hasilnya mantap banget ya. Ini untuk foto embun pagi, teman-teman. Hasilnya jernih, detail. Mantap. Kemudian untuk selanjutnya, ini percobaan untuk manual fokus ya. Kita coba fokus makro. Oke, dan seperti ini hasilnya. Ini untuk manual fokus ya. Hasilnya mantap. Ini beberapa sampel fotonya ya, untuk foto makro jernih banget ya, dan juga detail fotonya, teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya kita coba mode kamera. Kali ini objek landscape ya, atau pemandangan. Untuk config ini hasilnya untuk warnanya pas ya, tidak over. Memang cenderung lebih natural untuk warnanya, teman-teman. Kita coba AWB-nya on ya. Kalau tadi AWB-nya off, sekarang AWB on. Ya, seperti ini hasilnya. Untuk AWB on warnanya lebih natural lagi ya, teman-teman. Jadi sesuai selera saja ini perbandingannya. Kemudian untuk selanjutnya kita coba untuk lensa ultra wide nya sekali lagi, jika mengalami false close di mode ultra wide maupun makro, silakan kalian setting kamera ID nya untuk caranya semuanya ada di deskripsi ya, teman-teman, untuk link tutorialnya. Oke, seperti ini untuk hasil dari lensa ultra wide. Oke, ini percobaan di objek yang lain untuk lensa utama. Untuk shootnya cukup cepat ya, dan hasilnya mantap, warnanya pas, cenderung lebih natural. Jadi kalau kalian mau edit-edit lagi itu masih bisa ya, masih oke, karena warnanya lebih natural. Untuk selanjutnya ini percobaan untuk malam hari, mode malam biasa terlebih dahulu ya. Astrofotografinya off. Ya, seperti ini hasilnya, teman-teman. Ini untuk mode malam biasa. Selanjutnya kita beralih ke mode astrofotografi ya. Kita coba aktifkan astrofotografinya. Oke, timenya dapat 31 detik. Oke, langsung kita stop saja, nggak usah lama-lama, teman-teman, biar videonya juga tidak terlalu panjang ya. Ya, seperti ini hasilnya. Oke, teman-teman, saya kira cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like jika suka dengan video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.